Hidayah itu kemudian bagaimana kita memahaminya? Ya. Maka sesungguhnya hidayah, pengertiannya, hidayah itu secara bahasa disebut dengan kata rosyad atau al-irsyad, petunjuk, itu secara bahasa. Ya. Secara bahasa adalah petunjuk yang sifatnya abstrak, maknawi, itu namanya hidayah. Jadi misalkan kasih saya petunjuk, tapi bukan petunjuk yang sifatnya sifatnya kasat mata, tapi petunjuk yang sifatnya abstrak, itu namanya hidayah. Adapun secara pengertian istilah, kalau kita kembalikan kepada definisi para ulama adalah petunjuk yang menjadikan kita mendapatkan kenikmatan di dalam ibadah dan mendapatkan posisi diridhoi oleh Allah, itulah hidayah. Jadi kalau secara istilah adalah hidayah itu apa? Petunjuk yang menjadikan kita akhirnya mendapatkan kenikmatan dalam ibadah dan akhirnya mendapatkan posisi diridhoi oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan hidayah. Makanya rata-rata kalau perjalanan orang dapat hidayah itu apa? Pasti yang pertama kali terasa adalah hatinya, mulai terasa nikmat. Kemudian sanubarinya merasa tenang, itu selalu terasa. Kemudian dia melakukan amal-amal soleh yang dulunya tidak pernah nikmat, jadi kemudian menjadi nikmat. Dan akhirnya ketika dia berusaha untuk menumpuk-numpuk usaha, maka dia akan mencapai kepada posisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan hidayah secara pengertian istilah. Ya, jadi secara pengertian istilah, hidayah itu adalah sebuah petunjuk yang menyebabkan kita mendapatkan kenikmatan dalam ibadah yang kita lakukan ketika kita hidup dan akhirnya mendapatkan posisi diridhoi oleh Allah di dalam petunjuk yang kita dapatkan. Maka itulah yang dinamakan dengan hidayah. Ya. Maka sesungguhnya kita kemudian mempelajari di mana Imam Ibnu Qayyim di dalam risalahnya, Risalah ila Imam Ibnu Qayyim, diterangkan sesungguhnya hidayah itu kedudukannya sebagaimana air. Hidayah itu sebagaimana air. Kenapa diibaratkan dengan sebagaimana air? Karena setiap orang itu pada dasarnya membutuhkan hidayah, tidak terkecuali. Sering sekali kita menganggap bahwasanya orang yang butuh hidayah adalah orang yang menjadi preman, bertato di perempatan jalan, orang yang suka minum khamat dan main perempuan, itu butuh hidayah. Enggak, semua orang itu butuh hidayah. Bukan hanya preman yang bertato, tetapi antum yang berjenggot dan kemudian antum yang mengamalkan sunnah pun membutuhkan hidayah. Kalau misalkan kemudian hidayah hanya dikhususkan kepada pria yang bertato dan peminum khamat serta pemain perempuan, maka sesungguhnya ihdinash shiratal mustaqim tidak akan dibaca sama oleh setiap dari kita ketika sholat. Makanya kalau kita sudah bicarakan hidayah itu, hidayah ya kayak air, semua orang itu butuh. Coba kalau kita membicarakan air, air itu kan semua orang itu kan butuh dengan air. Ya, semua orang itu butuh dengan air, entah antum miskin ataupun kaya, butuh air. Ganteng ataupun biasa, butuh air. Cantik ataupun rupawan, butuh air. Dimanapun kita berada, di pusat kota Jakarta Selatan, tanah per meternya 80 juta dengan tanah Gebang yang per meternya cuma 1 juta, itu sama-sama butuh air. Karena apa? Jangan salah bahwasanya membutuhkan hidayah itu hanyalah preman yang bertato, pemain perempuan dan suka menenggak minuman khamr. Enggak, semua orang itu butuh yang dinamakan dengan hidayah. Makanya sampai kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam risalahnya menjelaskan setidaknya ada 5 kondisi kenapa orang itu membutuhkan hidayah. Jadi ada 5 kondisi kenapa setiap orang itu membutuhkan hidayah dalam kehidupannya, setiap waktunya dan setiap saatnya dia membutuhkan hidayah. Ya, maka kondisi yang pertama yang dikatakan oleh beliau, kondisi yang pertama kenapa orang itu menempatkan atau di dalam Islam itu ditempatkan hidayah sebagaimana air, karena yang pertama yang membutuhkan hidayah itu ada 5 posisi orang itu membutuhkan hidayah. Posisi yang pertama, orang yang membutuhkan hidayah itu siapa? Orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah membutuhkan hidayah untuk menerangi jalan kehidupannya dari apa yang dia tidak tahu sampai dia tahu. Orang semacam ini tentunya butuh hidayah. Ini kan kita maklum nih, kalau posisi yang pertama kita maklum banget nih bahwasanya setiap orang itu pasti membutuhkan hidayah ketika dia jahil. Makanya orang ketika dia jahil kemudian dia merespon hidayah yang datang dari Allah, dialah orang yang beruntung. Karena pada dasarnya semua dari kita ini bodoh. Tapi ingat loh, bodoh itu ada 2, Pak. Bodoh yang dia merasa bahwasanya dirinya bodoh dan bodoh yang tidak merasa dirinya bodoh. Nah, itu yang beda.
Ya, para salaf itu mengatakan, Khalil bin Ahmad itu mengatakan, bodoh itu dua. Ada bodoh, orang yang ngerasa kalau dirinya bodoh. Makanya dia merespon setiap nasihat yang disampaikan kepadanya ketika dia merasa dirinya bodoh. Maka sikap thalibul ilmi selain ikhlas itu apa? Yang kedua, harus bersikap bodoh. Karena kita kalau bersikap bodoh, siapapun ilmu yang kita dapatkan akan kita hargai ilmu itu. Kenapa? Layaknya orang yang bodoh mendapatkan ilmu, layaknya orang yang haus mendapatkan air itu senang. Ya? Itu orang yang kemudian akan gampang merespon hidayah. Siapa? Orang yang bodoh ketika dia merasa dirinya bodoh. Tapi ada orang yang bodoh yang tidak akan pernah mampu merespon hidayah. Siapa? Orang yang bodoh tetapi dia tidak merasa dirinya bodoh. Setiap disampaikan kepadanya nasihat dan tulisan, walaupun dengan tutur kata dan tulisan yang lembut menyentuh hatinya, dia tolak. Kenapa dia tolak? Ya karena dia merasa bahwasanya dia pinter. Nah, ini musibah ini. Dan banyak orang itu akhirnya terjebak kepada kebodohan sampai meninggal dunia, ya disebabkan karena sikap yang kedua. Dan kita berlindung dari sikap yang kedua. Banyak loh orang yang tidak terasa itu ketika dia merasa pinter, akhirnya apa? Ngeremehin ilmu. Makanya orang yang kemudian sudah dalam keadaan yang merasa pinter, tidak akan sampai kepadanya cahaya ilmu. Kenapa? Orang yang merasa pinter itu ibarat kotoran nempel ke kaca, mentari, ilmu tidak akan masuk ke hatinya ketika dinding hatinya itu tertutup dengan sikap ketika dia merasa pintar. Makanya Masya Allah, beruntunglah ketika kita merasa bodoh. Makanya Imam Syafi'i sampai berkata, orang itu kalau selalu merasa bodoh, justru dia itu akan benar dalam proses ilmunya. Jadi kalau kita belajar sampai kemudian kita mengatakan, ah saya sudah tahu, di situ tanda kebodohan dia mulai nampak. Tapi ketika kita kemudian belajar dan kita berkata, Masya Allah ya, semakin lama saya belajar kok semakin bodoh, nah itu berarti prosesnya benar. Tapi kalau saya tanya tidak bisa jawab-jawab, itu jangan mengatakan ini proses saya benar Ustaz. Tidak, itu kan tidak pernah muroja. Itu kan tidak muroja. Jadi kalau ditanya Ustaznya, ditanya tidak bisa jawab, oh berarti proses saya benar Ustaz, saya merasa bodoh. Itu karena tidak pernah mau mengulang-ulang pelajaran yang didapatkan. Jadi bodoh itu kemudian ada dua. Ya. Dan kemudian orang yang bodoh, dia butuh ilmu, dia butuh hidayah. Hidayah itulah yang kemudian akan menjadikan dia paham dan dia mengerti. Ya, maka beruntung betul ketika ada orang yang mereka menjemput hidayah ketika dia mendapatkan ilmu. Akhirnya dia mengkoreksi kehidupannya dengan apa yang dia genggam ketika dia mendapatkan hidayah. Ya, ini yang pertama. Jadi posisi yang pertama ketika kita mengatakan bahwasanya hidayah itu kayak ilmu, kayak air, karena kondisi yang pertama, hidayah itu disebabkan setiap orang itu membutuhkan, karena posisi yang pertama, banyak orang yang bodoh dan dia butuh hidayah supaya mampu mengangkat dia dari kebodohannya. Dan saya ingatkan, orang yang tidak mengikuti syariat itu pada dasarnya berada pada wilayah kebodohannya terus-menerus. Makanya beruntung ketika orang itu sudah mengenal manhaj yang hak, kemudian ketika dia faham sunnah, berarti dia keluar dari wilayah kebodohannya. Ya? Contoh nih Pak, kita ambilkan contoh yang gampang saja. Ya? Supaya kita faham bahwasanya sunnah itu pada dasarnya, itu adalah menyembuhkan dari kebodohan kita. Contoh nih, kita membaca sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna kasra adhmal mayyiti ka kasri adhmil hayyi. Mematahkan tulang orang yang mati itu sama dengan mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Hadis ini banyak dijelaskan oleh para ulama. Apa penjelasannya? Kalau memandikan mayit itu harus lembut. Jangan kasar. Jangan gudra-gudruk, jangan gerusa-gerusu sampai kemudian kasar kita. Tapi yang selembut mungkin. Kenapa? Karena mematahkan tulangnya itu sama dengan mematahkan tulang ketika dia hidup. Kita dapetin satu hadis tersebut, apa yang terjadi? Kita keluar titik kebodohan kita dalam masalah tersebut. Akhirnya kalau kita memandikan si mayit, kita bisa berbicara. Ini jangan terlalu kasar. Yang lembut. Kenapa harus lembut? Karena dia masih merasakan sakit. Wah, oh, sudah mati kok merasakan sakit. Itu kan karena kita ngikutin perasaan. Kalau ngikutin syariatnya, dia masih merasakan sakit. Akhirnya disitulah kita paham, oh ternyata sunnah itu adalah menyembuhkan kita dari kebodohan kita. Makanya semakin banyak hadis yang kita pelajari, semakin banyak ayat yang kita aplikasikan dalam kehidupan, semakin banyak
yaitu wilayah-wilayah kebodohan yang dulunya nempel ketika kita belum paham itu akhirnya sembuh ketika kita ngikutin syariat. Ya, makanya kalau kita belajar sunnah itu intinya apa sih? Menyembuhkan penyakit yang nempel pada diri kita sebagai manusia, kebodohan. Makanya kemudian orang itu mendapatkan hidayah, betul-betul beruntung ketika dia dari kondisi jahil sampai kemudian mendapatkan hidayah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, bahwasanya kondisi yang kedua, setiap orang itu membutuhkan hidayah. Yang kedua adalah bagaimana ada orang yang kemudian sudah mempelajari ilmu. Ana dan antum sudah terikat kepada majelis ilmu. Tapi kenapa kok kita tetap meminta hidayah? Kalaulah si pandir, kalaulah si bodoh, dia meminta hidayah, kita maklumi, kita paham. Dia butuh supaya kemudian dia benar. Tapi kenapa kalau kita yang sudah belajar, sudah ikut ke kajian, sudah melalang buana ke tempat-tempat kajian antara tempat satu dengan tempat yang lainnya, kenapa kok kita tetap meminta hidayah? Alasan yang kedua, kadang-kadang kita sudah belajar ilmu, tetapi belum sempurna dari apa yang kita pelajari. Kita butuh hidayah, fungsinya apa? Supaya menyempurnakan banyak ilmu yang belum kita pelajari, supaya disegerakan oleh Allah. Ya? Masih banyak enggak sunnah yang belum kita dapatkan? Masih banyak, Pak. Masih banyak betul sunnah-sunnah yang hari ini belum kita kaji. Dan masih banyak ilmu yang disampaikan oleh Nabi dan para sahabat yang belum kita tuntaskan dalam kehidupan kita. Makanya hari ini ketika kita sudah mulai belajar, sudah mulai dengar, sudah mulai datang ke kajian, jangan pernah merasa bahwasanya kita telah menggenggam seluruh ilmu yang datang dari Nabi. Belum, perjalanan kita ini masih panjang. Kenapa? Perjalanan mencari ilmu, perjalanan yang tidak ada ujungnya. Makanya setiap kita belajar, terus akan menguak kebodohan kita dan semakin kita ngerti, semakin kita akan paham. Ternyata banyak sekali yang belum kita pelajari. Makanya bagi thalibul ilmi, kenapa mereka kok meminta hidayah? Ketika dia mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wal afafa wat tuqa. Kenapa kok dia meminta hidayah? Padahal dia adalah orang yang sudah berilmu dan sudah paham. Tidaklah dia itu meminta hidayah ketika dia sudah belajar. Karena ilmunya saya dan ilmunya antum, bapak-bapak dan ibu, yang hari ini kita pelajari, itu belum semua dari apa yang harusnya kita pahami. Makanya banyak kan ada orang yang kadang-kadang ngerti tentang sholat, sunnah, tapi tidak ngerti dia dalam masalah muamalah yang benar. Kadang-kadang dia ngerti bagaimana kehidupan rumah tangga yang benar, tapi belum tentu ngerti bagaimana dia berzikir yang benar. Masih banyak hal yang kadang-kadang belum kita pahami di dalam syariat ini ketika kita menjadi pengikutnya. Kita minta hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Supaya disegerakan atas apa yang kita belum pelajari, supaya kemudian kita cepat menguasai apa yang harusnya kita pahami, supaya tidak sampai salah jalan kita. Karena banyak orang yang mereka itu, ya banyak salah jalannya. Dia sholatnya dia lakukan, puasanya dia kerjakan, hajinya dia kerjakan, tapi tidak ngerti tentang masalah misalnya bid'ah. Dia tidak ngerti masalah bid'ah. Akhirnya apa? Rajin sholat, rajin puasa, tapi juga tidak sadar dia melakukan pekerjaan yang seharusnya ditinggalkan, yaitu adalah perkara yang tidak dicontohkan Nabi. Tapi kalau kita lihat, dia belajar, dia baca kitab. Tapi apalah daya perjalanan dia ketika mencari ilmu baru separuh perjalanan dan banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari. Inilah yang menjadikan akhirnya kalau belajar itu yang memang harus dalam keadaan lapar, tidak pernah kita merasa kata kenyang. Makanya para ulama itu sampai gurunya aja sampai ratusan mereka. Kenapa? Saking mereka butuhnya kepada ilmu. Kita kalau bukan karena hidayah Allah yang tidak akan sempurna. Kita pingin walaupun hari ini sudah membaca kitab, datang ke kajian. Saya sudah ngikutin kajian tafsir. Saya sudah ngikutin kajian akidah. Kalaupun kamu sudah mengikuti itu, belum tentu kamu mengetahui semua persoalan yang berkaitan tentang sunnah. Saking luasnya ilmu yang Allah turunkan dalam kehidupan kita. Belajar. Dan mintalah hidayah ketika kamu belajar, supaya ilmu yang tidak kamu ketahui, segera kamu ketahui.